Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Insya Allah sehat ya. Oke, hari ini Mister akan memberikan gerakan senam pembentukan ringan aja untuk sedikit pembentukan tangan dan pembentukan otot kaki. Oke. Nanti kita akan banyak di otot kaki. Kenapa? Karena kaki kita ototnya paling sering kita gunakan untuk berkegiatan dibandingkan tangan ya. Jadi kita jalan pasti pakai kaki, lari pakai kaki. Banyak kegiatan yang pasti akan melibatkan otot kaki kita. Maka kali ini Mister akan mengajarkan sedikit senam pembentukan bagian lengan dan akan lebih banyak di senam pembentukan otot kaki. Oke, kita langsung aja cek videonya. Oke, gerakan pertama, lihat tangan di depan, kaki turun kurang lebih sampai 90 derajat sebanyak 10 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Gerakan kedua dan gerakan ketiga, kita akan melakukan gerakan seperti tadi tapi sambil melatih keseimbangan kita. Jadi caranya adalah tangan dibuka ke samping dan satu kaki diangkat. Kita lakukan untuk kaki kanan dulu ya. Kaki kanan dulu yang melakukan, turun sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Sebanyak 10 kali. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, kita ganti kaki kiri yang melakukan. Kaki kanan diangkat. Mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, gerakan keempat. Kita akan bergerak ke samping kanan dan samping kiri. Oke. Tangan dibuka ke samping. Kita mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lakukan sekali lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Gerakan kaki kelima, gerakan kaki terakhir, kita akan melakukan gerakan super jump. Nanti kita akan meloncat, kaki kanan dan kiri akan bergantian depan dan belakang. Oke, lakukan sebanyak 10 kali aja. Latihan ini akan cukup menguras tenaga, tapi lakukan dengan maksimal ya. Yap, tangan di depan, seperti kita mau bertuju. Yap, mulai. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dor. Oke, kita akan memasuki latihan otot lengan. Oke, yang pertama. Lakukan sebanyak 10 kali push up tapi dengan lutut diletakkan di lantai. Contoh. Oke, seperti ini ya. Lalu tangan kita turun dan badan kita jangan sampai menyentuh ke lantai. 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 Gerakan kedua, masih sama seperti tadi, tapi bukan badan kita yang turun, tangan kita yang diangkat. Contoh, kak Uwan sebanyak 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ketiga, gerakan terakhir, kita akan menahan badan kita. Jadi tangan kita akan hanya diam saja, menahan badan kita selama 10 detik atau sebanyak 10 hitungan. Oke, contoh. Tangan ditekuk, badan jangan sampai menyentuh ke lantai dan hitung sampai 10. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi gitu aja latihan dari Mr. Arifin. Tetap jaga kesehatan anak-anak, walaupun kalian belajar di rumah. Ya, makan makanan sehat, istirahat cukup, dan jangan lupa berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.